السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب، أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. كتب الفقه المهذب للإمام الشيرازي. قال سيدنا الإمام أحمد بن حسن العطاس رضي الله عنه: كان من عمل السلف المواظبة على قراءة المهذب كل يوم، وجزأوه 41 جزءا، يقرؤون كل يوم جزءا مدارسة كمدارسة القرآن، وإذا ختموه أعادوا ووصلوا إلى ما وصلوا إليه من العلم وبركته والعمل ونوره والإحاطة بالدليل والتعليل وما استنبط من ذلك وما كيس عليه. Setelah menerangkan tentang kitab tafsir, kitab hadis, kitab-kitab tasawuf, kali ini membahas tentang kitab fikih yang menjadi pilihan para salaf. Kitab-kitab fikih yang menjadi pilihan para salaf yang pertama adalah Al-Muhadzab yang dikarang oleh Imam Asy-Syirazi sebagaimana Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf bin Muhammad Maladawile. Beliau berkata, man lam yagra al-muhadzab lam ya'rif gawaidal madhab. Yang tidak membaca, tidak menelaah kitab muhadzab, ia tidak mengetahui, tidak mengenal atau tidak memahami gaidah-gaidah dalam madhab. Madhab yang diakui dan diikuti ada empat. Yang pertama madhabnya Imam Abu Hanifah. Yang kedua madhabnya Imam Malik. Yang ketiga madhabnya Imam Syafi'i. Dan yang keempat adalah madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Empat madhab ini sama-sama di naungan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekalipun di dalamnya terdapat perbedaan hukum. Yang ini mengatakan wajib, yang ini mengatakan sunnah. Seperti membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat saat membaca suratul Fatihah. Madhab Imam Syafi'i mengatakan wajib, tapi madhab Imam Abu Hanifah mengatakan sunnah. Kenapa kok dikatakan sunnah? Karena mereka tidak menganggap Bismillahirrahmanirrahim itu salah satu surat, salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Sedangkan madhab Imam Syafi'i, Bismillah itu adalah salah satu ayat dari surat Al-Fatihah sehingga wajib dibaca.
Jangankan beda madhab, dalam madhab sendiri terkadang hukum satu dengan yang lainnya, ulama satu dengan yang lainnya itu berbeda, karena masing-masing memiliki dalil. Yang ini punya dalil, yang itu punya dalil, dan masing-masing dalil yang dimilikinya itu dapat dibenarkan. Dengan hal seperti ini, maka jangan kita permasalahkan permasalahan yang ada di dalam madhab alias perbedaan pendapat dalam madhab. Yang penting akarnya sama. Loh, ini kok buahnya warnanya hijau, itu kuning semuanya. Lapo dibahas. Wong sak uwit jikiin peti enkon gelem panganan ndak gelem buangen. Ari. Wong satu pohon kok. Kenapa harus dibahas? Madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Malik, madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Ahmad bin Hanbal, ini satu pohon. Enggak perlu dipermasalahkan apapun yang berbeda di dalamnya. Kamu bermadhab Imam Syafi'i, ya sudah, kamu berpegangan dengan Imam Syafi'i. Jangan menyalahkan mereka, karena mereka dengan kita satu akar tapi beda munculnya, buahnya beda. Satu pohon itu besarnya buah enggak sama, warnanya juga enggak sama, rasanya pun juga enggak sama. Dipaksakan untuk sama, tidak bisa. Satu pohon itu ukuran per buahnya, satu sama lain berbeda, enggak sama. Rasanya juga gitu. Yang ini mungkin agak manis, yang ini kurang manis, yang ini kecut, yang ini sangat manis. Berbeda. Enggak pernah sama sekali sampai sekarang ada yang mempermasalahkan buah yang berbeda bentuknya, rasanya, dan warnanya selama ini. Enggak ada. Lah kenapa kok ada orang-orang mempermasalahkan berbeda madhab? Udah ngene, iku ndak ngono. Loh, apa terus? Lah ini kenapa? Enggak mengerti. Gaida-gaida yang ada di dalam madhab. Nah, karena itu yang tidak membaca, tidak menelaah, tidak memahami kitab muhadzab, dia tidak akan mengerti gaida-gaida yang ada di dalam madhab. Nah, karena itu para salaf seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Pak, di antara kebiasaan atau amalan para salaf yaitu merutini, melazimi bacaan kitab muhadzab setiap hari. Setiap hari dibaca kitab muhadzab seperti Al-Qur'an. Al-Qur'an kan setiap hari dibaca oleh mereka. Mereka setiap hari membaca Al-Qur'an. Nah, tergantung, ada yang bahkan per hari 10 juz, ada yang per hari 20 juz, ada yang per hari khatam. Kita kan kadang-kadang. Kadang baca, kadang tidak. Kalaupun baca, ya sekedarnya, pokoknya baca. Itu pun kalau sempat enggak ada job. Kalau ada job, ya wis prei. Ya. Nah, kalau ada job prei. Cangkruk atau melaku-melaku dan yang lain sebagainya. Mereka enggak ada job tetap baca Al-Qur'an di manapun kapanpun. Di mobil baca Qur'an, di saat mereka berhenti baca Al-Qur'an, ya, dan yang lain sebagainya. Lah seperti itulah kitab muhadzab ini. Kitab muhadzab ini dilazimi, dirutini, diistiqomai oleh mereka setiap hari dibaca. Sehingga mereka jadikan kitab muhadzab ini dibagi menjadi 41 juz. Al-Qur'an 30 juz. Ini dibagi 41 juz. Dari hari pertama dari bab ini sampai bab ini, nanti dari bab ini sampai bab ini dibagi sampai 41
juz. Setelah hatam, jadi mereka baca itu yaqra'una kulla yawmin, dibaca setiap hari juz'an, satu juz. Jadi setiap hari dibaca satu juz, setiap hari dibaca satu. Mudarasatan ka mudarasatil Qur'an, dibaca gantian itu. Seperti tadarus Al-Qur'an, seperti tadarusan aja. Nah, kalau Al-Qur'an kan ada makro'nya, ada ainnya. Ini ya, baca gantian, baca sebagian, ini baca sebagian, ini baca sebagian, seperti itu setiap hari. Wa idza khatamu a'aduhu. Kalau sudah selesai hatam, dibaleni lagi. Seperti itu seterusnya. Jadi hatam dibaleni, hatam dibaleni, hatam dibaleni. Wa wasalu ila ma wasalu ilaihi minal ilm. Akhirnya mereka mendapatkan dari baca tadi itu ilmu-ilmu yang belum mereka dapatkan, mereka dapatkan karena atau sebab membaca. Bukan hanya ilmu, tapi barokahnya. Barokah daripada membaca itu bukan hanya ilmu dan barokahnya, tapi juga wal amal, pengamalan. Jadi bukan hanya membaca, apa, mendapatkan ilmunya, mendapatkan berkahnya, tapi juga akhirnya mendapatkan berkah bisa mengamalkannya. Kemudian wa nurihi, dan cahayanya. Wal ihatati bidalil wa ta'lil, sehingga mereka memahami ilmu-ilmu itu dengan dalilnya dan dengan alasannya, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Kan dalam wudu aja, misal dalam wudu, dalam wudu itu ada perbedaan pendapat di dalam mengusap kepala. Dalam mengusap kepala ada perbedaan. Kalau Imam Syafi'i, seperti yang kita lakukan, Imam Syafi'i itu walaupun setetes atau walaupun satu helai rambut yang ada pada batas kepala, yakfi, cukup. Tapi sebagian mazhab mengatakan enggak cukup, kecuali dibasuh sampai ubun-ubun, diusap sampai ubun-ubun. Jadi bukan hanya bagian depan atau bagian tengah, tapi diusap dari depan sampai ubun-ubun. Bahkan sebagian mengatakan enggak cukup, harus seluruh kepalanya, diusap seluruh kepalanya. Karena itu disunahkan dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam wudu saat mengusap kepala itu membasuh semuanya, membasuh semua, mengusap seluruh kepala, mengusap seluruh kepala dengan cara menaruh ibu jari di pelipis, kemudian ini taruh di depan, dijalankan ke depan, ke belakang. Kalau rambutnya panjang, ya berarti kembali ke depan lagi, itu sekali, dan itu dilakukan tiga. Ya, tapi kalau rambutnya pendek, ya, hampir gundul misalnya, hampir gundul, maka cukup dari depan ke belakang. Ya, cukup dari depan ke belakang, nggak perlu ke depan lagi. Karena apa? Dengan sekali basuhan bisa merata. Tapi kalau panjang itu mungkin hanya bagian atas, butuh kembali untuk membasahkan bagian dalam. Loh, itu perbedaan dalilnya. Kadang kita tahu hukumnya atau perbedaan pendapatnya, tapi kita enggak tahu dalilnya atau enggak tahu alasannya. Lah, dengan membaca kitab madhab kita bisa mengetahui dalilnya, kita bisa mengetahui alasannya. Kemudian dalil atau alasan itu diambil dari mana, itu bisa difahami juga. Wa mastum bita min dzalik wa maqisa alaih. Kemudian kalau masalah itu enggak ada dasarnya dari Al-Qur'an, hadis atau pendapat para ulama, menjadi kias. Loh, dikiaskan kemana? Itu bisa diketahui dengan membaca kitab Al-Muhadzab. Itu diantara kemuliaan yang ada di dalam kitab Muhadzab. Kemudian yang kedua, Minhajut Thalibin. Kitab Minhaj yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Lah, kitab Minhaj ini kalau ditarim
itu menjadi kitab terakhir fikih yang dipelajari. Karena kitab fikih yang dipelajari enggak banyak. Yang dipelajari tidak banyak kitab fikih, hanya beberapa. Dari Risalatul Jami'ah ke Mukhtasar Latif, ke Abi Suja, ke Yakut, Mukaddimah Hadrami, ke Yakut, Abi Suja, ke Yakut, kemudian Umdah dan Minhaj. Hanya itu kitab fikih yang dipelajari. Tapi bukan berarti meninggalkan kitab-kitab yang lain. Mereka baca kitab-kitab yang lain. Karena setiap kitab seperti Abi Suja memiliki beberapa syarah. Mereka membuka syarah-syarahnya. Bahkan sebagian juga membuka hasiahnya. Kemudian Mukaddimah Hadrami ada syarahnya. Baik syarah yang condong kepada Imam Romli atau syarah yang condong kepada Imam Ibnu Hajar. Kemudian ini juga ada syarahnya, itu ada syarahnya. Walhasil kalau misalnya per kitab ini dia pahami, dia kuasai syarahnya, apalagi hasiahnya, sudah banyak ilmu yang didapat. Tapi butuh perjuangan. Kalau baca tok percuma, atau ingin sekedar tahu tok percuma. Maya pelajaran kitab apapun kalau kita seriusi, ya, benar-benar kita mempelajarinya, kita bakal mendapatkan banyak. Ana kasih contoh gambaran. Pembahasan di masalah berdiri dalam sholat, seperti kemarin dibahas berdiri dalam sholat. Kita kalau ngelihat ngono-ngono tok, lek dak iso ngadeg ngene ngono-ngono. Tapi kalau kita gali dari kitab ke kitab, permasalahan di dalam itu panjang banyak. Sehingga kalau enggak mampu berdiri tapi masih bisa bantuan orang atau tongkat, maka wajib berdiri dan yang lain sebagainya. Lah, itu kan permasalahan yang mungkin enggak pernah kita bayangkan. Itu masih sebagian. Lah kalau dibuka dari kitab lain, dari kitab ini, kitab itu, oh panjang. Permasalahan hanya dalam berdiri dalam sholat. Perbedaan pembahasan para ulama di dalamnya panjang. Makanya kalau kita mau mempelajari, serius kita mempelajarinya, benar-benar mempelajarinya, kita akan mendapatkan banyak. Ya, seperti juga ya, di hari Kamis Mukaddimah Hadramiyah misalnya. Kalau kita mendengarkan, memahami, kemudian kita berusaha menggali permasalahan yang ada di dalam bab-bab tersebut yang dibahas misalnya, loh terbanyak. Banyak. Tapi terkadang kita ini monoton mendengarkan penjelasan, wis. Kita enggak menggali pertanyaan dalam diri kita. Ya apa kalau seperti ini? Ya apa kalau seperti itu? Enggak. Padahal kalau kita mau memikirkan permasalahan di dalam yang dibahas tadi itu ada, bukan enggak ada, tapi monoton mendengarkan toh. Ya. Loh, akhirnya apa? Kita enggak dapat banyak. Padahal di dalam bab itu banyak permasalahan, banyak pertanyaan. Ya. Kalau kita mau membuka, oh dibuka kabeh. Tanya ini, tanya itu banyak. Ya. Tanya. Nah, Minhaj ini menjadi kitab terakhir yang dipelajari ke guru dalam ilmu fikih. Nah, Minhaj ini kitabnya enggak tebal, enggak tebal-tebal benar enggak. Tapi memiliki banyak syarah. Minhaj memiliki banyak syarah. Ya, seperti Mughni, ya, seperti Tuhfa, seperti Al-Hurar, ya. Dan juga An-Nihaya, kemudian juga Hasyiatain dan yang lain sebagainya. Banyak syarah dari kitab Minhaj. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang mengarang Ratibul Attas, guru daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, gurunya. Al-Habib Umar buta, Al-Habib Abdullah juga buta, ya. Guru dan murid sama, tapi kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini memerintahkan untuk membaca Minhaj, bahkan
menganjurkannya, memerintahkan dan menganjurkan untuk membaca kitab Minhajut Thalibin. Kenapa kok diperintah dan dianjurkan? Innan Nawawi dhamina bil futuh liman qara'a fi. Imam Nawawi menjamin akan dibukakan ilmu untuknya dalam membaca. Jadi siapapun yang membaca kitab Minhajut Thalibin akan dibukakan pintu-pintu ilmu. Dijamin sama Imam Nawawi. Seperti lah Habib Ali Habsyi. Bagi yang membaca maulid, yang menulis maulid atau yang menghafal maulid, dijamin futuh, dibukakan pintu ilmu. Imam Nawawi juga gitu. Kitabnya Minhaj ini siapa yang membaca dijamin futuh dengan doanya. Ya, dijamin futuh dengan doanya. Dalam kitab Al-Qirtas dari Syekh Al-Faqih Abdullah bin Umar Ba'abbad, pernah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Tas bertanya kepadanya, "Fima taqra' minal kutub?" Apa yang kamu baca dari kitab-kitab? Beliau menjawab, "Al-Irsyad li Syekh Ismail Ibn al-Muqri." Kitab Al-Irsyad. Nah, karangan Ismail Ibn al-Muqri. Lalu Hayy Umar bin Abdurrahman Al-Tas ini memerintahkan kepada Syekh Ali Baros. Syekh Ali Baros ini murid, muridnya Hayy Umar bin Abdurrahman Al-Atas, murid kesayangan. Bahkan sampai ada yang mengatakan tidak sah seseorang yang membacakan Fatihah kepadaku, katanya beliau, kecuali dia membacakan Fatihah kepada Syekh Ali Baros. Ya. Lah, Syekh Ali Baros ini di omongi sama Al-Hayy Umar bin Abdurrahman Al-Atas, "Ya Ali, akri'hu fi kitab al-minhaj li Syekh Nawawi." Wahai Ali, bacakan kepadanya, yaitu kepada Syekh Al-Faqih Abdullah bin Umar Ba'abbad kitab Minhaj. Bacakan atau ajarkan kepadanya kitab Minhaj. Wa akri' jami' ashabik fi, bacakan kitab Minhaj ini kepada semua kawan-kawanmu atau sahabat-sahabatmu. Kenapa? Fa innahu mubarak, karena kitab Minhaj ini mubarak, diberkahi. Wal fatah insyaallah hasil fi qira'atih, dan dibukakan pintu ilmu insyaallah terjadi di dalam pembacaannya. Li'anna hukaminun bidzalik, karena Imam Nawawi atau karena Imam Nawawi atau karena apa keberkahan atau fatah itu, qaminun bidzalik, terjadi ya, pasti terjadi hakik bidzalik. Wa kaifa la, bagaimana tidak terjadi keberkahan dan fatah. Wa musannifuhu kutbun, pengarang kitab Minhaj adalah seorang wali kutub. Wagadda'a ligarihi, dan Imam Nawawi mendoakan orang-orang yang membacanya. Didoakan berkah, didoakan fatah oleh Imam Nawawi. Wa kana sayyidina al-Imam Ahmad bin Hasan al-Attas radhiyallahu anhu yahuthu katsiran ala qira'atin Minhaj. Imam Ahmad bin Hasan al-Attas sering menganjurkan untuk membaca kitab Minhaj. Beliau berkata, "Man arada an yaqra'a syai'an min syuruhi falyaqra'il mughni awwalan, tsumma an-nihaya, tsumma tuhfa." Barang siapa yang membaca sedikit daripada syarahnya atau membaca sebagian daripada syarahnya Minhaj, maka hendaknya ia membaca kitab Mughni, syarah Mughni. Ini pendapatnya banyak ke Imam Ar-Ramli. Ya, tsumma an-nihaya, setelah Mughni an-nihaya. Nihaya ini juga sama. Condong banyak pendapatnya ke Imam Ramli. Tsumma tuhfa, ya, kemudian tuhfa yang condong atau banyak ke, apa pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Wa man ashkala 'ala syau min at-tuhfa wa an-nihaya, siapa yang kebingungan di saat membaca syarahnya Minhaj apa an-nihaya atau tuhfa, maka hendaknya ia kembali membaca al-ghurar. Ya, al-ghurar yaitu ghurarul baha ad-dawi,
ya. Juga syarah daripada Minhajut Talibin. Jadi kalau kebingungan baca Nihaya, baca Tuhfa, nah, karena baca Tuhfa khususnya itu butuh kemantapan dalam ilmu nahwu, nah, karena dhamirnya itu terkadang kembali ke dua lembar sebelumnya, ya. Biasanya kan kalau orang baca kitab itu dhamir, kalau bahasa Indonesia nya itu kan kembali dalam kata-kata yang terdekat. Nah, lah dalam tuhfa itu terkadang kembalinya ke dua lembar sebelumnya. Dan ini kalau enggak ngerti, bingung iki. Kok ngene kirang ndi iki? Ya, bingung. Padahal kembali kepada sebelumnya. Makanya butuh mana? Lah kalau bingung, fal yuraji al urar. Juga dikatakan man arada an yata'allama fa'alaihi bil mughni. Siapa yang ingin belajar maka hendaknya ia mempelajari kitab Al-Mughni. Caranya minhaj. Wa man arada an yu'allim, siapa yang ingin mengajar fa'alaihi bituhfa, maka hendaknya ia membaca kitab At-Tuhfa. Yang belajar suruh baca Mughni karena mudah untuk difahami. Kalau yang mau ngajar baca Tuhfa. Wa man arada an yuhaqqiq fa alaihi bil mahalli alal minhaj. Siapa yang ingin mentahqiq, memperdalam, memantapkan masalah atau pengetahuan dalam kitab minhaj, maka hendaknya ia membaca kitab al mahalli. Ya, juga sama syarahnya kitab minhaj. Itu kitab minhaj. Ada kitab-kitab yang lain. Ya, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini barokah dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang diajarkan para salaf, yang dianjurkan para salaf. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.